desa membaru. Bukan hanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dalam kurung BBGRM tahun 2023 merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat desa Ciapus dalam pembangunan. Kegiatan BBGRM ini menjadi salah satu program yang dilaksanakan pemerintah desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 26 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Ciapus, Babinsa, Babinkamtibmas, Sekdes, BPD, Linmas, juga masyarakat Desa Ciapus. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan BBGRM adalah menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Diharapkan dengan adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Desa Ciapus tahun 2023 bisa meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Gotong Royong, tentunya kita bersinergi dengan elemen masyarakat RT, RW, Babinsa, Babina, dan juga BPD, LPM, Kartatina. Kita adakan sekarang pembersih lantainya suci di sekitar jalur Jawa Semai, karena jalur ini adalah jalur yang dipakai lalu lalang masyarakat, dan tentunya biar masyarakat lebih nyaman pada saat dia berlalu lalang ataupun menggunakan fasilitas yang sudah kami bagikan ini, jalur hijaunya ini. Ini menjadi bagian dari Desa Ciapus, bagaimana? Ini area pinus teduh ini adalah satu bagian juga dari Desa Ciapus. Tentunya ini tadinya lahan yang tidak terpakai ataupun lahan yang tidak terolah, coba kami tata sehingga menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh warga ataupun masyarakat, khususnya Desa Ciapus, umumnya warga di sekitar sini gitu ya. Yang barangkali mereka bisa di bawah ini ada bangku-bangku taman, ada meja, ada kafenya juga. Jadi mereka memerlukan ruang terbuka hijau yang bisa buat nyantai, buat beristirahat. Nah, salah satunya itu di sini. Pak, ada harapan Pak? Tentunya dengan dari Bulan Bakti Gotong Royong ini ada ciri khas warga ataupun masyarakat Indonesia ya, khususnya kami di perkampungan ini. Kami ingin masyarakat tetap terus memelihara kegotong royongan ini dan terus memupuk silaturahim dengan kita saling bersinergi melakukan kegiatan rutin gotong royong, baik penataan lingkungan, kebersihan, dan sebagainya. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan.